Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita di Kulon SGM menjenguk kembang-kembang lambe, kembang cangkem dan kembang kandil. Kembang kandil ono ya? Ora ono. Kembang rejo barang sama Dio Bagong. Tapi kita rencana mau keluarkan kembang lambe. Monster yang dulu pernah juara satu di kontes Jember, di kontes APPSI Jember. Jangan kemana-mana, langsung ikuti terus video YT Gandhi di Kulon SGM. Ini kiri-kiri rating. Wes. Wah, repot iki. Ayo, ayo. Ini Joko Malang. Sambar gelap ini keras. Sambar gelap. Ciger tenan. Ciger tenan iki. Masa sapi diwenehi jenenge sambar gelap. Keras. Kayak motor ini lho, gas mangkat gas banget. Emang keras. Oh, lha iki wae ditokke ayo. Walah. Engko pertakil kan buanting sisan. Amal soleh. Oh, jenenge sapi iki ana amal soleh. Putri ndang apa? Donggal ora jenenge putri diancuk ngono wae. Kerawang berangkat. Insya Allah berangkat. Berani melawan? Berani. Perlawanan. Perlawanannya kuat ini. Siap perang. Nah, ini adalah sudah dikeluarkan ya si kembang lambe. Nih, posisi kembang lambe itu seperti ini sekarang. Posisi lapar. Iya, ini jam setengah sih, jam 1 siang ini. Posisi lapar ini. Posisi lapar ya, Le. Ini kecilnya numpak gerobak arep jungkir nang ngene. Arep kejungkir nang ngene kalen. Bang gadung arep kembang lambe to, Ge. Tingginya ya gula nyongko ya dure semene wesan ya. Ini sudah tingginya hampir sama aku. Iki kita keluarkan wong loro aku karo Pak Mae. Rapopo? Oke, kita keluarkan langsung. Kita bawa jalan-jalan di luar biar sehat. Yo. Kita keluarkan kembang lambe. Ayo maju. Go. Terus. Ayo. Ngarep buri apa ngarep kabeh? Ngarep buri, yo. Kita depan belakang ya. Aduh. Pokoknya guys. Tapok sih ah. Iya, ngapok ora kowe. Tembak. Sayo. Lho, ayo kok angel men to. Yo. Wes suwe ora pernah metu po? Bartoke ya. Oh. Metu karo kandang ngene iki. Angel ya. Ya. Kita bawa ke depan. Tidak lari-lari gelem ora? Enggak gelem. Oh. Ayo. Ayo. Asik di betong macing. Ayo. Ayo. Angel. Angel. Ayo. Ayo.
Wes manut ngulon e. Eh ngetan ngetan. Ngetan. Ayo. Iki mogok nang tengah dalan iki. Loh, ayo. Shht. Ayo aja mogok. Ayo aja mogok. Eh kudune ngiwat tengen ngene. Ayo. Shht. Ayo. Ayo. Wah, iki paling rontong atine ora waras iki awan-awan kok jalan-jalan iki piye to iki. Yo. Yo. Ora gelem jak mlayu kok. Ora gelem ya Mas iki Mas. Sing gelem dijak mlayu sing ndi? Ora ono. Anteng kabeh. Ning nggo dia cilik pecicilan aja. Dia cilik pecicilan. Pecicilan kok antenan yo. Ayo. Ayo. Iki ki asline ki ayo apa aku sing arep wes. Wah, repot iki. Jaluk gabul. Jaluk gabul. Gabulke opo piye? Ora ono anu, ora ono wit ya. Nek kono ya wit ono wit ya. Waduh. Iya. Ye, ayo. Ayo, ayo. Es es ngeri yo. Nek gabul ngeri yo ternyata. Wah, serawani tekan dindi iki. Ora wani. Gabul yo. Iki pengen roh iki kok ya. Balik kandange. Oh, iya. Nang ngarepan ora wani. Lah, piye iki? Wah, ra gelem. Wah, payah iki. Oke, terus piye ini? Wah, wah balik iki, wah lemah iki. Bang Lambe wah lemah malah kaya ngene iki. Ora gelem dicap mlaku-mlaku. Woro wedok wae brayi wae malah. Tenang sik, tenang sik. Malah arep ngamuk. Ternyata bahaya ya. Lho maksudnya ini nek posisi orang nyaman atine kayak kue kuwi. Apa mungkin nek ora nyaman ya ngono kuwi to, Lik? Pengennya nyeruduk bae. Musruk bae karepe. Piye? Titik Pak. Kudu kenceng. Ngesuk tunggale. Iki terakhir ditimbang urung, urung tau ditimbang nih. Jember. Berarti terakhir ditimbang di Jember. PMK ya. Tapi sikile sih mampu banget loh. Kakinya masih oke. Posturnya juga masih kendor. Belum begitu. Ora gede kan, sakit
Wah, ngono. Oh, Pak De ora tangi ya mau. Lah iki sing dijak metu iso mlayu-mlayu ngono. Ono ora? Ono ora? Heeh. Piye? Jo dulu rakne sanak Mas. Ora tau dijak gerobak ya? Ora tau. Ora iso ngene iki ora iso gerobak. Iki kok bokonge iso menul-menul iki bokonge lho. Ancen angel kabeh kok koyo iki. Sapine terlalu apa? Ora agresif nek sapi kesehatan. Kepenak. Terlalu nyaman. Dan ini emang panjangnya kurang ya? Panjangnya kurang tinggi. Gini loh. Ini Brahman ya. Brahmannya lebih 80%. Jadi potensi PO itu kalau Brahmannya lebih dari 60%, itu posturnya seperti ini. Tapi kalau PO murni itu cenderung ke tipis ya. Tipis tinggi. Biasanya kalau terlalu tinggi itu ya PO ya beda. Karena PO itu tidak seperti Brahman, doyan makan. Kalau PO itu pelan makannya. Masih kendur ya. Masih kendur. Kulitnya masih kendur. Ah, gagal ini kita mau keluar jalan-jalan lebih jauh gagal. Mungkin Kerawang berangkat. Insya Allah berangkat. Berani melawan. Perlawanannya kuat ini. Siap perang. Siap perang. Sudah disetting dari sekarang kok. Dan dulu ding. Kembang Lambe siap perang. Gitu aja untuk teman-teman. Mungkin cukup sekian. Semua sudah. Apa ini ya yang harus dibahas ini? Lah pedet-pedet ini aku ya jengene ra kenal ya. Oh, iki ana tulisane kabeh. Sujud syukur iki maksudnya piye sujud syukur iki? Sujud syukur itu awake dhewe artine maksud. Lah iya, artine apa? Oh. Ini PMK. Rojo Langit. Rojo Langit ki apa ya artine iki? Wadara putung. Lah kowe iki malah ra mudeng ngono. Langit ya kaya pendekar kaya nonton film sinetron. Oh, Rojo Langit. Ki Joko Malang. Ini nasibnya Malang ya. Mah, terputar akhirnya balik lagi. Oh, maune didol. Ya, punya SGM maune. Oh, terus sing iki Ronggo Lawe. Sifatnya men kaya itu aktor Ronggo Lawe itu kan. Apa? Kata kaya wonge kan ya lebah mana biasa. Oh, ngono, anteng gitu lah ya. Kalau ini haul yakin? Yakin besar. Detek. Oh, ngono. Haul yakin. Haul itu yakin. Yakin. Oh, optimis. Optimis. Optimis besar. Bisa besar. Optimis bisa besar. Kalau sambar gelap ini keras. Sambar gelap. Ciger tenan. Ciger tenan iki. Masa sapi diwenehi jengene sambar gelap. Keras. Kayak motor ini lho, gas mangkat gas banget. Oh, lah iki wae ditokke ayo. Walah. Engko petakil kan buanting sisan. Iki anak. Sambar gelap. Iki anak soleh. Amal Bang Lambe. Anake Bang Lambe. Oh, lah iki jenenge amal soleh. Amal soleh. Oh, jenenge sapi iki anak amal soleh. Putri ndang apa? Donggal ora jenenge putri diancuk ngono wae apa ya. Apa putrine ndongkal iki? Jenenge putri ndongkal. Iki peranakan kok ndi? Kawin karo sapa ya wingi lali ya? Karo Loji.
Ora kawin karo tonggo to. Ora, aja ora malah kembang apa? Putri dongkal. Bulan, Mas, ya? 5 bulan. Hampir 5 bulan. 5 bulan sak bulan. Sing iki ki amal anak amal soleh. Jangan namanya sapi itu amal soleh. Berarti gak usah sedekah iki beramal terus. Islami-islami. Oh, Islami-islami. Religius. Heeh, oh, oh. Sapine sapi religius ini. Sapi, 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 sapi. Sambar gelap. Tak kira ki mau ana sing jenenge diancuk barang, ana sing jenenge Mas Belgedes. Iya, iya. Ini dawuk ya. Sapi dawuk. Halul yakin. Hakul yakin. Mojo paitan. Ini yakin besar ya. Wah, wow, udah cukup mungkin sing iku. Oh, sapi lawas. Anake anake Dio? Anake Dio sing ndi? Anake Dio iki. Mbok anake Dio. Iki anake Dio. Kok ya ora kaya Dio? Oh, bokongnya tok ya glambreh ngene ya. Iki ya. Kentul-kentul. Kentul-kentul lho. Iki lho. Lho. Kentul. Eh? Gah, aku nak kepancal. Jajal. Oh, diangkat. Oh. Eh. Oh, nek kurang berarti kurang keri. Heeh. Oh, ngono. Lha iki anake? Betos. Lah anake kembang lambe urung ngono. Oh, iya kembang lambe. Iki si sapa iki sing ngene? Iki kembang rejo. Jadi posisi kaki ini kayak gini? Ya, gini ada misi orang. Oh, kok sekarang jadi kayak gini ya? Kembang rejo. Terus ini? Ini Pak Ateh Sampun, anak Gumbit. Anaknya Gumbit? Oh, anaknya Gumbit. Wis punya Master KB ya, wis nganu? Ini? Anak Loji. Turu. Sambu 13. Sambu. Oh, ana sambu 13 barang. Iya, anake sambu. Anake Loji. Namanya sambu 13. Nanti? Oh, Pamindu. 2 bulan setengah anaknya. Loji gandrung. Ndak saya kayak kembang lambe cilian ya. Ndak, kepalanya itu kayak anaknya kayak kembang lambe waktu kecil. Anaknya kepalanya. Terus induknya ini anak berapa kali? Oh ini hamil. Hamil. Loh. Kuwi anake semono wis meteng kuwi iki kok berainan ngono kuwi? Berainan iki pas iso umur 20 dino iki njaluk kawin tak telat dhisik. Wedok ngacengan. 8. Wedok iki lho berainan ngono. Piye to iki? Tak tau. Brayi. Yo atos iki. Atos. Brayi. Walah lah, lah. Ya wis. Oke, gitu aja teman-teman. Sudah lengkap, sudah komplit, sudah kita review semua. Mungkin untuk teman-teman kalau mau datang ke sini ke Kulon SGM di alamatnya di Sanggrahan, Kabupaten Kecamatan Prambanan, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.